Dan akhirnya nih Kokoci TV. Pada September 2020, bekas suami kepada Datuk Seri Vida Fairuz Ahmad Zainuddin, 42 tahun, telah selamat bernikah semula semalam dengan gadis pilihannya. Fairuz, orang Ipoh, memilih seorang usahawan dari Kuala Terengganu, Suhaila Adenan, 43 tahun, sebagai suri hatinya. Fairuz yang kini mencuburi bisnes takaful ditanya mengenai hubungannya dengan bekas isteri, Datuk Seri Vida Fairuz mengatakan mereka tidak lagi berhubungan selepas bercerai. Semoga Fairuz dan isterinya yang telah 8 tahun berstatus ibu tunggal dengan 3 anak itu kekal bahagia hingga akhirnya. Sebelum ini, Fairuz pernah mendirikan rumah tangga bersama Datuk Seri Vida pada Januari 2014 namun bercerai pada 7 April 2017 lalu. Di dalam perkongsian mengenai Datuk Vida pula, namanya sebelum ini kerap dikaitkan dengan bekas pembantunya yang kini usahawan muda Iqbal Zulkifli. Episod percintaan mereka bukanlah sesuatu yang baru, malah kini perkara tersebut seakan-akan sudah lali di kalangan peminat dan ada yang menyangka ia hanyalah sekadar untuk mempromosikan. Rumah tangga yang sepatutnya dibina bersama mereka tidak dipersetujui oleh Cik B, anak perempuan Datuk Vida. Disebabkan itu, Iqbal redha dan berputus asa dalam menjadikan Datuk Vida sebagai isteri. Kata Iqbal, dia perlu menghormati perasaan Cik B serta menjaga maruahnya kerana selama ini dia yang bertahun-tahun memperjuangkan untuk berkahwin. Dalam pada itu, Iqbal turut memohon maaf di atas kisah cinta mereka yang tular di media sosial sehingga berlarutan sebelum itu. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.